Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Cianjur. Dari Kalapas Lama Yunianto kepada Kalapas Baru Gumilar Budi Rahayu di halaman kantor Lapas Cianjur, Rabu 12 September 2018. Dalam sambutannya, Wabub mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Bapak Yunianto atas pengabdian dan dharma baktinya selama tugas di Cianjur, serta berharap segala amal baik dan sumbangsihnya merupakan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atas segala pengabdian dan dharma baktinya selama ini di Kabupaten Cianjur yang ditandai dengan terjalinnya kerjasama yang baik. Selanjutnya Herman mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gumilar Budi Rahayu di Kabupaten Cianjur. Semoga kehadirannya dapat memaknai kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur. Kalapas Baru Gumilar dalam sambutannya menuturkan sebagai Kalapas Baru akan senantiasa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Cianjur. Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Komisi 11 DPR RI, Agun Ginanjar, Kepala Divisi Permasyarakatan, Kanwil Provinsi Jawa Barat, Krismono, Forkopimda, OPD, serta Kalapas Kelas 2B Cianjur. Dari Pak Yulianto ke Pak Agung Budi Rahayu, untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yulianto atas dedikasi bekerja untuk Kabupaten Cianjur, dan kemudian juga Pak Agung Budi Rahayu saya ucapkan selamat datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk membangun Cianjur yang lebih maju dan agak.